Assalamualaikum dan selamat pagi, murid-murid tahun 3. Baiklah, untuk tahun ini 2021 kamu masih lagi bersama dengan cikgu, Cikgu Fauzul. Cikgu akan mengajar kamu pendidikan jasmani dan kesihatan bagi tahun ini. Jadi untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini, cikgu ingin kamu melihat kat tajuk gimnastik asas. Baiklah, apa yang kamu perlu tahu dan belajar hari ini adalah mengenai kemahiran asas genetik iaitu kemahiran imbangan. Tanda kandungan. Jadi apa yang cikgu nak kamu tahu dan belajar adalah mengenai imbangan dinamik jambatan panjang dan kereta sorong. Dan seterusnya mengenai kamu tahu mengenai imbangan statik dua tapak sokongan secara berpasangan atau berkumpulan. Yang pertama ini imbangan dekam, imbangan V, imbangan skala dan ini imbangan bertingkat. Okey, kalau kamu lihat di sini ini adalah contoh-contoh sahaja dan ada macam-macam lagi imbangan yang kita boleh buat. Jadi kalau kamu lihat di sini imbangan statik ini imbangan yang tak bergerak, dia berada di tempat asal. Dia tak bergerak, dia berada di tempat asal. Seterusnya, kita belajar dan lihat pula imbangan dinamik. Okey, kalau di sini, cikgu tunjukkan dua contoh. Okey, yang pertama, kita tengok jambatan panjang. Kalau kamu lihat ini, jambatan panjang ni perlukannya umpama tekan tubi. Bukannya umpama tekan tubi, cumanya tangan ni dibawa ke hadapan sedikit. Seterusnya, lihat pula ini dipanggil kereta sorong. Okey, kereta sorong ni dia memerlukan berpasangan. Berpasangan, seorang pegang kaki iaitu bahagian lutut, seorang lagi berada dalam keadaan tekan tubi, kawan angkat. Lepas tu yang belakang ni dia akan ikut pergerakan kawan hadapan. Kawan hadapan ni dia menggerakkan tangan dia. Okey, ini adalah contoh-contoh yang cikgu tunjukkan. Jadi kalau kita dapat bersua nanti, kalau kamu semua dapat ke sekolah, kita akan cuba buat aktiviti-aktiviti ni di sekolah. Okey, jadi sekian saja daripada cikgu. Kita jumpa lagi untuk sesi pembelajaran seterusnya. Assalamualaikum.